Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul umtadam min lisani yafahu qawli. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Zainul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fakhriyah. Kemudian ada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idris Hamid dari Pasuruan, Al-Habib Ahmad Al-Hashmi Al-Habsi ya, Al-Habib Ahmad Al-Habsi, kemudian Kiai Haji Mustafa, betul. Kiai Haji Mustafa, kemudian Habib Mustafa Al-Idrus, kemudian Kiai Haji Baharudin Nur Salim, ya. Gus Baha, ya, sangat terkenal. Kemudian ini Kiai Haji Arwani Pomafi, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, anggota DPR RI. Dan insya Allah tetap anggota DPR RI lagi. Amin. Kemudian Kiai Haji Imam Sofwan, yang terhormat para hadirin sekalian, kaum muslimin, muslimat, dan banyak sekali sampai ke sana temuannya. Pertama, saya merasa bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini sampai juga saya ke sini memenuhi undangan untuk haul Kiai Abdullah bin Umar. Saya merasa sangat senang setiap kali berkunjung ke pondok pesantren, karena di pondok pesantren kita dapat belajar. Bukan belajar saja tentang kekinian, tapi belajar sejarah perjuangan para ulama dan para keturunannya dan santri-santrinya yang bersebar di seluruh Nusantara, bahkan juga sampai ke berbagai belahan negara. Saya selalu mengatakan bahwa Indonesia ini merdeka tidak lepas dari peran besar para ulama yang telah membangun kesadaran untuk hidup secara bermartabat sebagai manusia, untuk hidup mandiri, untuk hidup tidak mau dijajah, dan hidup dengan gagah di tengah-tengah bangsa lain. Dan saya sering mengatakan, andaikan dulu para ulama dan para pengasuh pondok pesantren dan seluruh santrinya tidak mau mendukung kemerdekaan Indonesia berdasarkan ideologi negara Pancasila, kalau pesantren dan para ulama dan umat Islam tidak mendukung, rasanya Indonesia ini tidak akan merdeka. Oleh sebab itu, Indonesia merdeka atas berkat perjuangan, atas berkat rahmat Allah yang disalurkan melalui semangat juang dan semangat pengabdian para ulama, termasuk Kiai Haji Abdullah bin Umar, yang sekarang kita melakukan atau melaksanakan haul yang ke-81. Kita sering mendengar ungkapan dulu yang dikatakan oleh Bung Karno pada pidato terakhirnya ketika jatuh. Apa yang dikatakan oleh Bung Karno? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jas merah. Kenapa? Karena dari sejarahlah kamu itu bisa belajar tentang kegagalan dan kesuksesan. Nah, dalam kaitan ini mari kita pelajari mumpung haul ulama Kiai Haji Abdullah bin Umar. Lalu kita kenang perjuangan para sahabat-sahabatnya dan seluruh keluarganya yang rata-rata ulama di sini. Itu perjuangannya luar biasa. Dan
itu juga memberi pelajaran bahwa kalau orang perjalanan hidupnya itu diisi dengan kebaikan, maka dia akan selalu dikenang sebagai orang baik, sehingga sudah 81 tahun wafat.